Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita terbaru dan cukup heboh tentang klub Persiraja yang mana logo klub berjuluk Laskar Rencong berlambang Pemko Banda Aceh, kini resmi dinamai Persiraja Aceh. Perubahan logo dan akronim itu disampaikan Presiden Persiraja, Zulfikar Syahabuddin atau yang akrab disapa Zulfikar SBY, Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023. Persiraja Aceh, berjaya dan bermartabat. 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 Perubahan logo Persiraja bertujuan agar jangkauan klub Persiraja bisa menjadi luas menjadi milik seluruh masyarakat Aceh. Beberapa bagian mengalami perubahan pada logo, kecuali warna dasar dan dua rencong di sisi kiri dan kanan logo. Lambang pemerintah kota Pemko Banda Aceh yang berada di tengah logo Persiraja diganti dengan lambang Pancacita atau logo pemerintah provinsi Pemprov Aceh. Perubahan juga terlihat pada bagian tulisan Persiraja diganti dengan akronim Persiraja Aceh. Begitupun dengan kepanjangan Persiraja Aceh menjadi Persatuan Sepak Bola Indonesia Kutaraja Provinsi Aceh, tidak ada lagi nama Banda Aceh pada logo baru. Perubahan ini menandakan Persiraja bukan lagi milik warga kota Banda Aceh semata, melainkan milik seluruh rakyat Aceh. Presiden Persiraja menyampaikan, perubahan logo ini sudah lama dilakukan manajemen. Ya, sudah diubah. Mohon doa dan dukungannya, harap Zulfikar SBY. Presiden Persiraja itu menyampaikan alasan pihaknya mengubah logo klub Laskar Rencong karena menilai Persiraja merupakan klub sepak bola milik rakyat Aceh. Biar lebih luas jangkauannya, Persiraja milik rakyat Aceh, seluruh rakyat Aceh, 23 kabupaten kota, pungkasnya. Persiraja harap perusahaan besar, termasuk bank di Aceh masuk jadi sponsor. Sebelumnya Presiden Persiraja, Zulfikar SBY menaruh harapan pada perusahaan-perusahaan besar di Aceh seperti Bank Aceh dan BSI masuk jadi sponsor Persiraja. Hal itu disampaikannya mengingat klub sedang membutuhkan dukungan semua pihak terlebih usai pergantian manajemen hingga terdampak akibat di stopnya sementara Liga 2 musim 2022/2023. Kita mohon Bank Aceh, BSI supaya ada perhatiannya untuk Persiraja. Ucap Zulfikar SBY, pemerintah kota Banda Aceh juga mohon perhatiannya sama dinas-dinas untuk mendukung Persiraja. Kemudian pemerintah provinsi kami mohon juga dukungan, tambahnya. Pihaknya menyampaikan, Persiraja merupakan milik seluruh masyarakat Aceh, terutama warga Banda Aceh. Dengan demikian, keberlangsungan hidup klub ini mesti menjadi perhatian bersama. Persiraja ini bukan milik kami, ini milik masyarakat Aceh, milik warga Banda Aceh, milik kita semua tentunya, kata Zulfikar SBY. Jadi harus sama-sama memperhatikan keberlanjutannya, tambahnya. Menurutnya bersyukur hari ini Persiraja masih bertahan di Liga 2 dan semoga bisa masuk lagi ke kasta tertinggi yakni Liga 1 musim depan. Mudah-mudahan dengan bertahan saja kita sudah menang, insya Allah syukur-syukur bisa masuk ke Liga 1 kembali, kata Zulfikar SBY. Presiden Persiraja Zulfikar SB meluncurkan logo baru klub sepak bola kebanggaan masyarakat di Serambi Mekah itu. Logo lama terdapat simbol Pemko Banda Aceh diganti dengan logo pemerintah Aceh. Ternyata perubahan logo yang dilakukan Zulfikar SB dianggap ilegal karena tanpa restu Pemko Banda Aceh sebagai pemilik saham 20% di klub itu. Termasuk juga tidak adanya izin yang dikeluarkan pemerintah Aceh. Terkait pemakaian logo pemerintah Aceh oleh manajemen Persiraja pada logo baru Persiraja, kami kira itu tidak dibenarkan dan memperlihatkan manajemen abai terhadap aturan dan sangat tidak profesional, kata jubir pemerintah Aceh Muhammad MTA, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. MTA mengatakan yang harus dipahami Persiraja adalah klub profesional dan berbadan hukum perseroan dan juga mengikuti liga profesional. Secara historis memang logo Persiraja ada lambang Pemko Banda Aceh karena saat itu aturan membolehkan dan Pemko memiliki saham. Aturan sekarang pemerintah tidak diperbolehkan. Pemakaian logo tersebut kami pastikan tidak ada koordinasi dan izin dari pemerintah Aceh. Untuk itu kami minta pihak Persiraja agar segera memperbaiki kekeliruan tersebut, ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Banda Aceh Reza Kamilin. Reza menegaskan sebagai pemegang saham 20%, Pemko Banda Aceh tidak diberitahukan dan izin terkait perubahan itu. Kami Dispora dan Pemko tidak pernah ada pembicaraan itu, apalagi memberikan izin. Tidak boleh sesuka hati mengubah logo tersebut, jelasnya. Di media sosial banyak sekali respon dari netizen. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Mudah-mudahan apapun itu bisa membawa Persiraja menjadi lebih baik dan bisa lolos lagi ke Liga 1. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut tangkapan layar komentar netizen di medsos tentang pergantian logo Persiraja Banda Aceh menjadi Persiraja Aceh. Thank you.